Bar. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل الأمتة من لساني قولي أما بعد الحمد لله para jemaah sekalian Kita masih bisa bertemu kembali di kajian ini di kajian sekolah fikih live. Tentunya pada senin pagi kita akan kembali melanjutkan uh, pelajaran kita di dalam uh, sirah nabawiyah, begitu. Dan kita pada pagi hari ini akan melanjutkan uh, minggu yang lalu masih dalam pembahasan pembebasan Mekah. Seperti apa lanjutan dari sesi kita kali ini? Kita akan bahas bersama guru kita Ustadz Ahmad Sarwat LCMA Kita sapa dulu sebelum kita mulai Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik dan sehat Ustadz pagi ini? Ya Alhamdulillah kabar baik dan sehat pagi ini Insyaallah kita akan meneruskan uh, kajian kita yang pada hari Senin lalu terpotong ya Karena kita hmm. baru bicara tentang persiapan-persiapan uh, menjelang terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Nah hari ini kita akan teruskan uh, pada kejadiannya langsung. Maka silahkan dibuka. Wah Ustaz Siap sudah membukanya ya. Ya ini kita masuk pada bagian 3. Uh, tapi mungkin Ustaz Siap bisa kasih gambaran dulu kepada jamaah. Ya Gimana sih caranya membuka file ini? Oke, okay. yeah. Coba kita ulangi dari awal layar website. Para jamaah bisa mengklik rumahfikih.com. Nah, di layar utama sini sudah tertera jadwal sekolah fikih di pojok kanan kiri atas. Jadwal pagi ada Ustadz Sarwat Fathu Makkah bagian 2 kita klik linknya, nah ini sudah terbuka. Jadi ada nomornya ya, ada nomor, nomor berapa kita tadi? 80511. 80511 itu maksudnya adalah semester ke-8. Mm -hmm. 05 itu berarti adalah urut-urutan mata kuliah yang nomor 5. Mm -hmm. Dan 11 itu maksudnya adalah episode yang ke-11. Dalam satu semester itu ada 16 episode hmm. Dan kita sekarang sudah berada pada episode yang ke-11 Berarti masih ada 12, 13, 14, 15, 16 Ya kira-kira masih ada 5 episode hmm. lagi ke depan hmm. Sampai bulan Ini kan awal bulan Juli ya Sampai masuk Agustus lah insya Allah, hmm. insya Allah. Ya, insya Allah. ya jadi itu kemudian kita bisa buka uh, daftar isinya Pojok uh, isinya Kemudian kita sudah bahas bab 1 dan bab 2 Sekarang kita masuk bab 3 halaman 32 ya Kita langsung klik di daftar isi Dan akan pindah langsung ke bab 3 Ya jadi kita akan baca bab 3 ini Silahkan Ustaz sehat untuk membacakannya Bab 3 pembebasan Mekah A. Pasukan bergerak Pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah 10.000 ribu pasukan mulai bergerak menuju Mekah langsung di bawah pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Madinah untuk sementara diserahkan kepada Abu Zar Al Ghifari. Satu sepuluh ribu personal. Sepuluh ribu pasukan ini terhitung jumlah pasukan yang cukup besar setara dengan jumlah yang ikut dalam perang Mu'tah empat bulan sebelumnya. Hanya saja kali ini mereka tidak berhadapan dengan pasukan Romawi Yang berjumlah 200.000 ribu orang Ya karena 4 bulan sebelumnya Nabi e, Menghadapi pasukan Romawi Walaupun Nabi tidak ikut ya Ini adalah sebuah operasi militer syariah Tapi besar-besaran Sehingga sebagian ahli sejarah menyebutkannya Ini bukan cuma syariah Tapi ini nirgazwah Mu'tah Nah itu musuhnya memang 200.000 ribu Banyak sekali Pasukan muslimin sepuluh ribu jadi ini sama ya sepuluh ribu muktah empat bulan kemudian fatuh mekah nah cuma kalau fatuh mekah mengapa lawannya sangat sangat lemah dan lengah hmm. lemah dan lengah kita teruskan kali ini mereka menghadapi lawan yang jauh lebih lemah yaitu penduduk mekah yang sudah semakin menciut jumlah personilnya ditambah lagi strategi serangan diam diam dan mendadak yang disiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi saya bilang lengah, tidak memprediksi, tidak bisa membaca situasi. Tiba-tiba Mekah sudah dikepung oleh Nabi. E, memang sengaja itu dibikin agar mereka lengah. Jadi hmm. dua itu saat sihab dibikin lemah dan dibikin hmm. lengah. Gitu. Baik. Yang kedua dalam keadaan puasa. Namun bukan berarti perang ini mudah dikerjakan Karena satu hal yang penting untuk dicatat Bahwa perjalanan pasukan dari Madinah ke Mekah ini terjadi di tengah-tengah bulan Ramadan Ada kewajiban berpuasa Ramadan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan perjalanan jauh untuk berperang sambil berpuasa. Sungguh berat sekali perjalanan ini. Ya, jadi perang ini terjadinya di bulan Ramadan. Berangkatnya tanggal 10. Ya, ini mungkin orang sekarang kemudian mengartikannya menjadi tanggal 10 udah pulang mudik. Kan Nabi itu ke Mekah itu kan sebenarnya dari Madinah ke Mekah tanggal 10 berarti pulang mudik ini gitu ya. Padahal bukan mau pulang mudik, mau membebaskan ee, Mekah. Tapi itu tadi perjalanan jaraknya lumayan, kira-kira bisa sampai 7 sampai 10 hari perjalanan Mekah Madinah atau sebaliknya ya padang pasir tidak menggunakan kendaraan modern tapi naik unta, naik kuda atau malah jalan kaki ya tentu panasnya minta ampun ya kan. Ada kewajiban puasa Ramadan dan puasa ini sudah diwajibkan sejak tahun kedua Hijriah. Ini adalah tahun keberapa? Tahun ke-8. Berarti sudah 2 3 4 5 6 7 8. Iya. Uh, udah tujuh puasa yang ketujuh ya puasa yang ketujuh dan para sahabat tetap ingin bisa berpuasa walaupun mereka dalam perjalanan jauh, ya maka terjadilah apa itu satu momen penting dalam hukum puasa yaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka untuk berbuka puasa. Awalnya keringanan itu bersifat e, sukarela, maksudnya siapa yang tidak kuat silahkan ya untuk berbuka gitu ya. Namun siapa yang tetap merasa kuat untuk meneruskan puasa silahkan meneruskannya. Awalnya tidak ada satupun yang membatalkan puasanya. Ya, sampai akhirnya Nabi SAW sendiri yang membatalkan puasanya, barulah pasukan ikut membatalkan puasanya. Uh, jadi ini kejadiannya tercatat ketika pasukan sudah berada di Usafan. Tepatnya di Mata Air Al-Qadid. Ya, Usafan ini tempat yang sering disebut-sebut dalam setiap perjalanan antara Mekah dan Madinah Salah satunya ketika Nabi memberikan jarak batas dibolehkannya kosor dalam sholat Tapi begini ada catatan Ustaz Syihab uh, Kenapa kok para sahabat itu tidak mau membatalkan puasanya Padahal kan boleh ya yeah. Padahal kan boleh gitu Ya karena mereka berpikir siapa tahu dengan berpuasa kedekatan sama Allah kan lebih intens gitu kan. Jadi perang ini lebih diberkahi lah kalau dalam keadaan berpuasa. Betul. Tapi biar bagaimanapun faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu butuh air untuk bisa punya tenaga dan sebagainya. Kalau dia perang sambil kehausan, wah itu sudah akan menyulitkan sekali. Nah, oleh karena itulah maka e, dalam konteks kita bicara tentang perang ini Ya mau nggak mau kita harus istilahnya eh, bikin agar perang itu punya persiapan yang baik. Ya sebaiknya jangan berpuasa dan itu yang pertama ya. Jadi eh, sebaiknya jangan berpuasa. Cuman karena mereka belum melihat Nabi batalin puasa, jadi mereka masih agak ragu-ragu. Nah makanya di situ penting Nabi itu di, diberikan apa ya. Eh, dimintakan kepada Nabi untuk beliau batalkan puasa saja, gitu. Padahal kalau Nabi sih insya Allah nggak batalin nggak apa-apa, karena beliau memang diberi rezeki oleh Allah bisa puasa sampai beberapa hari berturut-turut, namanya puasa wisol. Cuma karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah panutan. Nah para sahabat ini panutannya kepada Nabi. Kalau Nabi masih nggak mau buka puasa juga, sahabat juga nggak ada yang mau, gitu. Oleh karena itu walaupun Nabi itu kuat Tapi Nabi lebih baik untuk buka puasa Demi agar para sahabat yang tidak kuat puasa itu Ya udahlah gak usah gengsi itu lihat Nabi aja sudah buka puasa Kenapa anda sok gengsi gak mau buka puasa Buka puasalah gitu Pesannya itu begitu Nah tetapi secara hukum syariah apa hukumnya bagi seorang nabi saw yang dia kuat berpuasa tapi dia malah batalkan puasanya gimana kira-kira? ya berarti ilahnya bukan kuat nggak kuat berarti? iya ilahnya adalah perjalanan perjalanan jadi nabi kuat ya kan tapi karena ini perjalanan maka setiap yang musafir itu boleh untuk tidak puasa gitu kan, nah jadi ya Nabi kalau mau batalin boleh, tidak batalin juga tidak apa apa, tapi mana yang lebih maslahat? Kalau buat Nabi sendiri sih nggak ada masalah, ya, ya artinya Nabi puasa terus aja. Cuman karena Nabi ini adalah panutan, ya kan, lebih maslahat kalau beliau batalin aja puasanya biar orang-orang bisa pada batalin puasa juga. Itu poin penting ya yang harus dicatat. Terus yang kedua. Ini menarik juga bahwa kita dalam Mazhab Syafi'i itu sebenarnya tidak boleh kalau dalam perjalanan itu buka puasa begitu saja, hmm. kecuali sudah mengawali hari itu hmm. dalam status sudah jadi musafir. Hmm. Dalam status sudah jadi musafir, kalau pagi itu diawali dengan puasa, terus tiba-tiba di tengah siang bolong itu membatalkan puasa. Dengan alasan jadi musafir itu juga tidak boleh, paham nggak? Iya paham. Iya kan? Harus nggak nggak sahur dulu, udah. Harus sejak awal sudah niat untuk tidak itu puasa, eh, gitu. Jadi, nah untuk tidak puasanya juga membutuhkan niat bahwa dia itu dalam posisi sedang sedang dalam safar, gitu. Jadi ketika dia ketemu dengan waktu subuh, statusnya dia itu adalah sudah jadi musafir. Nggak boleh orang itu eh, pagi dia niat puasa atau dia niat eh, dia sudah sahur gitu ya Terus di siang harinya tiba-tiba dia memutuskan untuk bepergian Walaupun melewati masa fatul Qasr, dia tetap tidak boleh batalin puasanya Kenapa? Karena dia sudah memulai hari itu dengan niat puasa Dan dalam posisi itu dia memang wajib puasa karena dia tidak jadi musafir. Memang dia harus memulai dengan puasa. Nah kalau dia mau batalin puasa, syaratnya adalah sejak dari subuh dia sudah jadi musafir. Syaratnya itu dulu. Nah kalau dalam konteks Nabi, mereka sudah jadi musafir sejak sebelum subuh. Karena kan perjalanannya bukan sehari, tapi seminggu, bahkan se sepuluh hari. Jadi ini sudah hari yang keberapa mereka masih saja subuh itu sahur meniatkan puasa. Hmm. Tapi satu hal yang menarik yang perlu dicatat bahwa ketika mereka memulai hari itu, status mereka memang sudah jadi musafir. Hmm. Jadi kalau di tengah hari bolong pun mereka mau batalin nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah ketika dia mulai hari itu statusnya bukan sebagai musafir. Terus tiba-tiba dia jadi musafir, terus tiba-tiba dia batalin, itu yang tidak boleh, tidak dibenarkan. Gitu. Jadi kalau mau batal siang puasa itu, dari pagi itu dia harus sudah jadi musafir. Bukan eh, syaratnya, bukan niat puasa atau tidak niat puasa, syaratnya adalah dia harus sudah jadi musafir. Dia mau niat puasa boleh, dia dari awal sudah nggak niat puasa pun boleh juga. Gitu, nggak apa-apa, yang penting dia statusnya sudah musafir ketika subuh. Ya, eh, kan ada dua pulihan ada dua kemungkinan. Pertama dia niat puasa, ya kan? Dalam keadaan status dia musafir, boleh dong orang lagi musafir niatnya puasa kan boleh. Dan enaknya adalah ntar kalau tiba-tiba dia sudah nggak kuat, dia boleh minum, dia hmm. boleh makan, gitu kan? Atau yang kedua, sejak subuh statusnya sudah musafir dan dia juga dari awal tidak niatkan untuk puasa, boleh juga. Ya berarti nggak usah sahur, hmm. ya kan? Gak usah sahur, ntar entar jam 7 Jam 8 sarapan aja dari awal Udah gak puasa itu dua-duanya boleh gitu. Nah yang tidak boleh adalah Dari subuhnya belum jadi musafir Ya kan Maka kalau dia subuh belum jadi musafir Dia kan gak boleh meninggalkan puasa dong Dia wajib puasa dan dia wajib Niat puasa, puasalah dia Seharian itu gitu kan, tapi kalau di tengah jalan Tiba-tiba dia mau batalin Itu hukumnya haram gitu. Karena dia memulai hari itu dengan Tidak sebagai musafir Cuma nanti kalau pindah personeling ganti gigi bukan bab safar tapi bab darurat ya kan misalnya orang itu kalau nggak minum segera meninggal nih gitu atau segera penak penyakit apa dan sebagainya ya udah itu bab yang lain tapi bukan bab safar babnya adalah bab orang yang e, tidak mampu atau bab darurat lah secara umum kalau udah darurat ya darurat tuh baik kita teruskan yang B Mari Zahran Mari Zahran Dalam waktu singkat Pasukan pun segera tiba di Mekah Ketika pasukan mulai mendekati Mekah Tepatnya di Mari Zohr, eh, Zahran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan untuk berkemah di sana. Ada yang menyebut tempat itu sebagai Wadi Fatimah. Ya. Satu melak menyalakan api unggun saat tibanya pasukan di malam hari, beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyalakan api unggun. Selain untuk memasak, mengusir rasa dingin, api unggun dinyalakan agar apinya nampak kelihatan oleh semua mata orang yang ada di dalam kota Mekah. Jadi ada tiga tuh fungsinya api itu. <tuh> Pertama untuk masak, ya kan? Mereka kan harus makan. Jadi ya, ya nyembelihlah Unta apa itu bakar-bakar gitu kan Sambil mereka istirahat sambil makan-makan Yang kedua Untuk mengusir rasa dingin Kalau di gunung dan di gurun Malam hari emang dingin gitu Tapi ini ada fungsi yang ketiga Yaitu biar Liridhal uh, kufar hmm. Untuk menggetarkan hati orang kafir Karena kita tahu bahwa Mekah itu kan dia bentuknya Kayak sebuah ceruk Kayak sebuah apa uh, Katakanlah lembah iya lembah gitu kan yang dikelilingi oleh pegunungan bukit-bukit nah di atas bukit-bukit itulah nabi meminta para sahabat untuk menyalakan api unggun itu bakar-bakar itu jadi melihat sekeliling tuh menyala gitu ya kan kayak apa istilahnya kayak e, berpendar gitu terang banget tapi itu adalah malaikat pencabut nyawa itu Ya kan Nah, maka malam itu orang-orang Mekah ya semalaman tidak tidur. Karena apa? Karena mereka melihat dari kejauhan api unggun menyala di mana-mana. Itu mereka tinggal nunggu ajal saja gitu ya. Dan karena jumlah pasukannya cukup besar, berapa itu 10.000, maka jumlah api unggunnya pun sedemikian banyak. Sekeliling kota Mekah jadi menyala dengan api unggun. Ya kalau kita sih senang ya itu firework gitu ya itu kembang api gitu tapi ini bukan kembang api yang indah karena apinya besok pagi akan masuk ke kota dan akan menyembelih mereka satu persatu begitu ya ya nomor dua menciutkan nyali lawan penduduk mekah yang malam itu keluar rumah pasti akan melihat ada begitu banyak nyala api unggun di sekeliling mekah nyala api unggun itu sebegitu banyaknya nyaris mengelilingi kota mekah sehingga membuat penduduk Mekah terkejut dan ketakutan. Sama sekali tidak menduga akan terjadi ancaman separah ini. Tak ada satupun penduduk yang bisa tidur malam itu. Apalagi mereka tidak pernah mendapatkan peringatan apapun sebelumnya. Ternyata kedatangan pasukan muslimin sebegitu rapat ditutup kerahasiaannya. Tiba-tiba pasukan sudah ada di depan mata. Tak ada satupun pemimpin Mekah yang bisa berpikir malam itu. Mereka hanya bisa pasrah, tak berdaya, shock, dan stres berat. Tak bisa lagi pakai otaknya. Ini adalah malam terburuk yang pernah mereka alami. Ya, dan kemenangan sudah terjadi sebenarnya dengan cara ini. Ya, dengan cara serangan mendadak, dengan cara pesai war, perang secara urat syaraf gitu ya. Itu mentalnya orang Mekah sudah sudah jatuh lah, nggak ada satupun yang berpikir untuk angkat senjata apa segala macam, kecuali nanti ada beberapa gelintir orang ya, tapi secara keseluruhan officially Mekah ya sudah nggak berani ngapa-ngapain lah, tinggal di sini keluar nanti eh, kepemimpinan Abu Sufyan yang berpikir kemudian bagaimana menyelamatkan nyawa orang Mekah ini dari ancaman serbuan sepuluh ribu pasukan besok harinya. Nah, maka kita akan pindahkan kamera kita meneropong apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan pada malam hari itu. Kita baca bagian C, Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan dan temannya Budail bin Warokok juga menyaksikan banyak api unggun di dai kejauhan. Abu Sufyan berkata, "Aku belum pernah melihat api dan markas tentara seperti malam ini." Budail bin Warokok menjawab, "Demi Allah, itu adalah kabilah Huzaah yang sedang menyalakan api. Abu Sufyan menyergah api kabilah Huzaah dan markasnya tidak sebesar itu. Ya, jadi sebenarnya sih Budail bin Warqa ini tahu bahwa itu adalah api unggun milik umat Islam, tapi dia berupaya untuk menenangkan Abu Sufyan. Enggak kok, itu apinya, teman-teman kita kabilah Bani Huzaah yang lagi nyalain api gitu kan. Abu Sufyan bilang, ah lu jangan bohongin gua. kabilah Abu Al ah itu nggak sebanyak itu api unggunnya. Wah ini sepuluh ribu gitu. Udahlah nggak usah cari-cari apa namanya hiburan gitu. Jangan jangan sok menghibur lah begitu. Nah kemudian dalam kondisi kayak gitu Abu Sufyan kebingungan. Tiba-tiba dia diculik oleh Al Abbas ibnu Abil Mutalib dia ketakutan diculik nah ini kita ceritanya Abu Al Abbas ya, ya. masuk ke dalam kota Mekah selain berkemah di marudzahron sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus mata-mata masuk ke dalam Mekah untuk mencari tahu perkembangan terakhir orang yang ditugaskan adalah paman beliau sendiri yaitu Al Abbas ibn Abdul Muttalib yang menarik dari Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib ini Selain beliau adalah pamanda Nabi SAW Ternyata beliau ini masuk Baru, baru saja. saja masuk Islam Dan baru saja hijrah ke Madinah Ketika pasukan bergerak Hendak membebaskan kota Mekah Bertemulah mereka dengan Al-Abbas di Juhfa Yang sedang berhijrah menuju Madinah Begitu bertemu Rasulullah SAW Al-Abbas menyatakan keislamannya dan langsung balik lagi ikut perang pembebasan Mekah. <laughs> ini Al-Abbas ini unik nih. Dia pamannya Nabi kan? Paman Nabi. Dia kafir. Dia tidak menyatakan masuk Islam. Mungkin dia sangat apa ya? Sangat terkesima uh, dengan sosok uh, kakaknya atau uh, apa namanya? Ya Abdul Muthalib, ya kan? Kakak tertua ini tuh Abdul Mutalib itu kan juga begitu. Kalau sama Nabi sangat melindungi, ya kan? Apapun resiko yang diterima oleh Nabi dalam dakwahnya, itu paman selalu pasang badan. Hmm. Tapi dia nggak pernah mau masuk Islam. Hmm. Unik banget kan? Nah Nabi juga kayak kalau main catur tuh jatuhnya sekak seter gitu, hmm. ya kan? Mau maksa masuk Islam kan nggak boleh, hmm. ya kan? Tapi gimana, e, sementara juga Nabi butuh juga sama perlindungan dari pamannya Abu Talib gitu. Jadi Abu Talib ini posisinya unik gitu. Dia kafir tapi ngebela umat Islam. Nah, sosok-sosok kayak gitu tuh nampaknya nurun ke, ke adiknya, yaitu Al-Abbas. Ibnu Abdul Muthalib juga kan, paman Nabi juga ukurannya itu cuma ya dia hampir seumuran lah gitu dengan Nabi itu. Nah, lucunya gitu dia sepanjang... Orang pada hijrah ke Madinah, Abbas nggak pernah hijrah ke Madinah, gitu. Nggak pernah hijrah. Orang dia juga nggak masuk Islam kok, gitu. Tapi lucunya adalah ketika perang perang Badar, perang Uhud, perang Kondak dan sebagainya, posisi Al Abbas tuh sebagai orang kafir di Mekah, gitu kan. Dan tidak hijrah juga, dia kafir juga. Tapi bisa kita bayangkan kekafiran yang gimana ya? Suruh baca syahadat nggak mau. Tapi suruh memerangi Nabi juga nggak mau juga dia. Jadi kafir yang netral gitulah kira-kira. Nah dia dapat apa namanya dapat hidayahnya itu terakhir sama Abu Sufyan mah cuman beda hari doang sebenarnya masuk Islamnya gitu. Cuman bedanya adalah secara perjuangan Al Abbas tuh bersama kaum Muslimin selama ini. Walaupun statusnya dia ada di seberang sana dia sebagai orang kafir tapi hatinya bersama Rasulullah gitu. Nah, uniknya adalah ini Abu apa uh, uh, Abdullah bin apa bukan Abdullah, Al-Abbasnya sendiri. Nanti dia punya anak namanya Abdullah bin Abbas gitu ya. Al-Abbasnya sendiri ini kemudian ikut hijrah, ya menyata, apa, mau hijrah lah, mau menyatakan diri masuk Islam tepat ketika Nabi sedang mengirim pasukan menuju Mekah. Jadi dia ketemu ya apa namanya dengan pasukan Nabi itu di Juhfah. Orang-orang lagi mau nyerbu Al Abbas lewat, gitu kan. Hmm. Tapi kan para sahabat kenal ini Al Abbas nih. Dia selama ini baik sama kita, walaupun dia statusnya kafir, tapi dia baik sama kita, gitu. Jadi nggak akan dibunuh lah Al Abbas tuh kalau ketemu pasukan. Apalagi kemudian Nabi langsung mengenali Al Abbas dan Abbas juga kemudian langsung bilang. Ya Rasulullah saya katakan diri saya masuk Islam ya sekarang Wow girang Nabi gitu kan Israel udah ditunggu-tunggu nih masuk Islamnya gitu kan Dan sekarang ini juga saya hijrah gitu Oleh Nabi udah Islam sudah hijrah sudah yuk sekarang ikut perang Balik lagi dia ke Mekah lagi Dan dikasih tugas yang paling paling gak ada yang bisa ngerjain Yaitu suruh menculik Abu Sufyan hmm. Culik Abu Sufyan Dan bawa nih bagal saya Bagal itu Setengah kuda, setengah keledai Ini hewan yang tidak ada di dunia Arab Had Adanya di, 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 di Syam, di Romawi Itu hadiah dari raja-raja uh, sana itu Bagal itu uh, kayak keledai Tapi kayak kuda gitu Suruh naik nah, Orang semua tahu kalau bagal itu pasti punya Nabi Muhammad Suruh naik bagal itu masuk kamu ke kota Mekah Cari Abu Sufyan, bawa kemari, culik itu mertua. <tuh> <tuh> dan kita mau negosiasi sama Abu Sufyan itu. Karena waktu itu Abu Sufyan juga datang ke Madinah dan dicuekin. Ya kan Nabi belum bisa mengatakan A atau B atau C. Tapi kalau sekarang posisi 10.000 ribu pasukan sudah siap menghadang. Sekarang Nabi mau tahu. Kira-kira Abu Sufyan mau ngomong apa sekarang? Kalau udah kayak gini, gitu kan, maka Al-Abbas dikirimlah untuk masuk ke dalam kota Mekah. Nah, silakan diteruskan ada analisa ada analisa bahwa Al-Abbas bukan sekedar menjadi informan namun lebih dari itu nampaknya diperintahkan untuk menculik Abu Sufyan di malam itu yang dimaksud menculik adalah membawa Abu Sufyan diam-diam ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai jaminan keamanannya yang diutus adalah Al Abbas bin Abdul Muthalib yang sangat kenal dengan Abu Sufyan sebagai bukti tambahan bagal yang dinaiki Al-Abbas pun milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas berhasil menemui Abu Sufyan sambil berkata, celakalah kalian. Kini Muhammad bersama pasukannya. Demi Allah orang-orang Quraisy harus berhati-hati esok pagi. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam besok sampai menangkapmu, pasti memenggal lehermu, kata Al Abbas lagi. Ya pokoknya ditakut-takutin lah gitu kan. Ini Abbas sama Abu Sufyan kemarin tuh masih temenan. Tiba-tiba Abbas masuk Islam iya. dan mewakili Nabi dan kemudian malah ngancem Abu Sufyan, mati lu kalau nggak segera gitu kan. Ayo dah kalau gitu ikut saya, gitu kan. Nah itu dia. Abu Sufyan diajak menemui Nabi. Abu Sofyan pun gemetar ketakutan sekali. Dia pun minta nasihat Al-Abbas dalam menghadapi situasi yang genting ini. Maka Al-Abbas pun memberi solusi aku akan membawamu menemui Muhammad. Mintalah jaminan keamanan darinya, saran Abbas. Strategi Al-Abbas pun berhasil. Abu Sofyan mengikuti saran itu, lalu ikut naik ke bagol putih yang dikendarai Abbas milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan temannya Budail kembali ke Mekah. Dua orang yang naik bagol putih itu melewati api unggun tiap pasukan. Tiap lewat keduanya diperiksa. Siapa orang ini? Tatkala melihat bagal putih yang dikenal milik Nabi, pasukan itu membiarkan lewat karena mengenal Abbas paman Nabi. Ya, jadi gini unik ya. Passwordnya Abbas. Abbas kan baru masuk Islam. Pasukan belum banyak yang kenal lah, gitu. Dalam arti belum tahu gitu. Tapi kalau Abbas naik bagalnya Nabi, wah berarti dia udah punya anu sendiri nih, udah punya posisi sendiri kan. Lagian yang diboncengin juga Abu Sufyan, gitu kan? Maka pasukan memeriksa itu ya Al Abbas bilang, saya Abbas, saya pamannya Nabi. Ini bagal punya dia, saya disuruh uh, untuk uh, apa namanya masuk ke pasukan, gitu kan? Dan di samping saya ini ada Abu Sufyan, saya disuruh untuk membawa Abu Sufyan ke sini. Ya kan semua pasukan ya udah lewat, 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 lewat. Ini bos besar nih istilahnya kan lagi mau nego gitu. Jadi ee, dua orang yang naik bagal putih itu melewati api unggun tiap pasukan, tiap lewat keduanya diperiksa siapa orang ini tatkala melihat bagal putih yang dimiliki oleh Nabi, ya, pasukan itu membiarkan lewat. Karena oh iya ya udah nih bagalnya Nabi, oh ini juga eh Al-Abbas gitu kan. Oke. Okay. Tapi ketika lewat api unggunnya Umar, <laughs> namun ketika melewati api unggun pasukan Umar pun langsung eh e, pasukan Umar pun langsung dicegat ya. Umar berjalan mendekat dan melihat ada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu duduk di belakang. Langsung kata Umar, dia musuh Allah. Alhamdulillah telah menaklukkanmu tanpa perjanjian. Gitu ya, mau dibunuh tapi Umar kemudian nemuin Nabi dulu ya di tendanya. Nah bersama dengan itu Abbas juga masuk. Ya kan Umar bilang, ya ya Rasulullah ini kebetulan Abu Sufyan nyasar nih kemari mau saya penggal kepalanya boleh nggak gitu kan tapi disusul langsung sama Abbas ya kan jangan main penggal penggal aja gua yang bawa ke sini lo main penggal penggal aja ya Rasulullah ini Abu Sufyan Allah telah menaklukkannya tanpa perjanjian izinkan aku memenggal lehernya kata Umar gitu ya tapi Abbas bilang nggak ya Rasulullah aku melindungi Abu Sufyan saya jaminannya Wah, oh, begitu ya Umar diam udah kalau kayak gitu kan nah Nabi SAW kemudian meminta pamannya dan Abu Sufyan menemuinya besok pagi. Ya udah besok pagi ngadep saya, Abbas dengan Abu Sufyan. Keduanya pun bermalam di tempat itu dan ketika pagi dua orang ini menghadap Rasulullah. Begitu melihat orang di depannya, Nabi berkata, Celaka kamu wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba waktumu untuk bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, ini kan, jadi Nabi itu berharap Abu Sufyan udahlah masuk Islam aja gitu, nggak usah pakai disuruh apa segala macam. Dia masih diem aja, kagak mau bilang sahadat dan sebagainya. Nabi sendiri akhirnya kesel, juga, ya uai hak gitu. celaka kamu. Mau nunggu sampai kapan lagi sih? Ini udah posisi udah telur di ujung tanduk, udah mau apa lagi gitu kan? Kalau nggak segera ucapin dua kalimat sahadat, kamu kafir harbil, ya kan? Bisa langsung dipenggal kepalanya tuh lihat Umar udah mulai gas, udah ngasah golok tuh udah nggak sabaran pengen menyembelih kamu masa kamu nggak mau bilang asyhadu alla ilaha illallah juga sih gitu kan Abu Sufyan masih berkelit <laughs> lihat mentalnya Abu Sufyan tuh hebat ya dia satu-satunya orang kafir pemimpin kota Mekah yang menerobos masuk ke tengah pasukan muslimin jumlahnya 10.000 orang kalau dia masih bisa hidup aja itu udah hebat banget ya kan tapi Abu Sufyan masih bisa ngomong gitu, masih bisa istilahnya ngelawan juga. Disuruh masuk Islam dia masih bikin alasan juga. Apa alasannya? Sungguh aku telah meyakini seandainya ada Tuhan selain Allah maka Dia pasti akan mencukupiku. Nabi berkata lagi, wahai oh ya ya, apakah belum tiba waktumu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan? Aku adalah utusan Allah. Terus Abu Sufyan menjawab, sampai saat ini masih ada sesuatu yang mengganjal di hatiku apa itu yang mengganjal gitu ya. Sebenarnya begini. Boleh jadi orang-orang semacam Abu Sufyan dan juga para raja yang dikirimi surat oleh Nabi harus kan mereka langsung langsung aja masuk Islam gitu loh. Cuman masalahnya kan mereka tuh takut kehilangan konstituen. Ya kan? Takut kehilangan dukungan. Itu masalahnya. Mungkin kalau secara nalar pribadinya mereka mungkin sudah dapat hidayah gitu. Buktinya si Heraklius pun sudah menyatakan bahwa kalau ketemu Nabi Muhammad mau saya cium kakinya, mau saya cuci kakinya gitu kan. Tapi apakah dia masuk Islam ternyata enggak kenapa? Karena dia takut kehilangan jabatan. Kehilangan apa namanya posisinya dia di, di tengah kaumnya. Jadi dia masih entar dulu entar dulu aja gitu loh. Cuma untuk kasus Abu Sufyan ini lu mau mempertahankan apalagi kekuatanmu Mekah itu sudah enggak ada apa apa-apanya. Kita cuma istilahnya cuma tinggal pencet tombol, maka rata dengan tanah. Apalagi yang mau kamu istilahnya bangga banggakan dengan Mekahmu itu, nggak ada nggak ada hebatnya kan, gitu. Maka Al Abbas yang tadinya belain malah bentak, <gifat> celaka kamu ini, udah masuk Islam aja, ya? susah banget sih. Sebutlah asyhadu alla illallah Muhammad rasulullah, gitu kan sebelum lehermu dipenggal gitu itu udah mau dibacok lehernya masih enggak juga masih takut kehilangan jabatan woi jabatan apa Mekah udah hancur gitu udah tinggal dihancurin doang kamu mau pertahankan apa lagi gitu kan nah ketika yang bentak Al Abbas baru dia ketakutan <laughs> karena Al Abbas itu temannya dia ya kan yang bawa dia masuk ke sini yang jamin dia itu aman di tengah pasukan Kau muslimin kan Al-Abbas kalau Abbas sampai bilang ya udah kalau gitu gua nggak jamin habis dia gitu kan kata Abbas udah baca kalimat syahadat aja dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau kalau enggak leher kamu dipenggal nih mau Umar tuh lihat Umar dari tadi udah nyap nyap aja udah main peng mau, mau, potong aja kalau bukan karena saya yang jagain Umar udah memenggal kepalamu nih masih gitu masih nggak mau baca syahadat aja baca gitu Nah, baru kemudian saat itu Abu Sufyan jadi gemetar dan spontan dia bilang, "Iya iya 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 ya, udah asyhadu dua ilaha illallah wa muhammad rasulullah" gitu kan. Masuk Islamlah ya Abu Sufyan dan Abbas pun lega. Ya mission accomplished gitu. Disuruh menculik Abu Sufyan dan sekarang Abu Sufyan sudah datang dan sudah mengucapkan dua kali syarat artinya dia sudah Islam. Selesai. Misi sudah berhasil gitu kan. Itu. Nah, tapi begini. Abu Sufyan kalaupun sudah masuk Islam, ya kan? Uh, ...dia itu dibanggakan oleh kaumnya. Banggakan oleh kaumnya. Kalau dia masuk Islam, dia balik lagi ke kaumnya. Habis dia. Gitu. Bukannya mimpin kita perang melawan Muhammad... malah lu pakai masuk Islam segala. Gitu kan. Habis dia, nggak punya nama lagi di kaumnya. Padahal ini ada potensi. Potensi apa? Ya kalau Mekah kita biarkan tetap ada tokoh besarnya tetap Abu Sufyan gitu loh karena nggak mungkin kan penduduk Mekah tiba-tiba langsung menokohkan Nabi Muhammad itu kan nggak mungkin selama ini Nabi Muhammad musuh yang mereka anggap sebagai teman atau pimpinan mereka tetap biar bagaimana Abu Sufyan kalau sampai Abu Sufyan masuk Islam istilahnya murtad kan kalau buat mereka gitu ya pimpinan kita jadi murtad nyebrang ke sana kita nggak punya tokoh lagi gitu kan nah makanya kata Abbas ini Abu Sufyan sudah masuk Islam Ya kan? Tinggal bagaimana caranya biar Abu Sufyan itu tetap bisa jadi hero, jadi pahlawan di tengah kaumnya. Apa pentingnya ya, kalau Abu Sufyan jadi hero, jadi pahlawan di tengah kaumnya? Kepercayaan orang pada Abu Sufyan tetap ada, dan yang kedua, Abu Sufyan kan masuk Islam, yeah. bisa dong dia. Ngebujuklah kaumnya untuk masuk. Nah, masuk Islam aja, saya juga masuk Islam. Enak kok ternyata, nggak kayak yang kita pikirin sebelumnya, gitu loh. Itu ide briliannya Al-Abbas itu luar biasa. Gitu kan? Maka di sini nomor 5 tuh ya, menjaga nama baik Al-Abbas yang amat mengenal Abu Sufyan dan amat mengerti kondisi psikologisnya. Kemudian memberi saran kepada Nabi SAW Saran itu penting untuk kebersihan dakwah Agar bisa mengajak penduduk Mekah masuk Islam Itu poinnya Musuh yang sudah takluk dan menyatakan diri masuk Islam Justru harus diberi penghargaan Bukannya malah dipermalukan Gitu Hal ini akan membuat para pendukungnya akan bisa menerima kenyataan dan akhirnya tertarik masuk Islam juga. Ini kan kasusnya seperti yang budak Juwairiyah itu. Ini saya tulis di sini Ustaz Sihab. Coba antum baca. Hal yang sama pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada putri dari kabilah Arab yang ditaklukan, yaitu Juwairiyah. Seharusnya Juwairiyah dijadikan budak dan diperjualbelikan di pasar. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata punya siasat jitu. Alih-alih dijual sebagai budak, justru Juwairiyah ditawarkan masuk Islam, lalu dibebaskan dari perbudakan bahkan dijadikan istri dengan kedudukan sebagai umul mukminin alias ibu dari umat beriman. Permuliaan terhadap tokoh mereka membuat para pengikut kabilah itu jatuh hati kepada Islam. Lalu mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Kurang lebih hal yang sama juga akan diterapkan dalam kasus masuk Islamnya Abu Sofyan kali ini. Ide ini kemudian disambut oleh Al-Abbas yang berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, dia orang yang senang dengan kebanggaan. Berikanlah kebanggaan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju untuk tetap memuliakan Abu Sofyan. Tujuannya agar menarik simpati penduduk Mekah, bahwa meski sudah kalah dan masuk Islam, posisi Abu Sofyan sebagai tokoh mereka tetap dihormati dan diberi kedudukan yang tinggi. Tekniknya sangat mudah dan sederhana, yaitu memberi jaminan keamanan bagi penduduk Mekah yang mau berlindung di rumah Abu Sofyan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memasuki rumah Abu Sofyan, dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya, dia aman. Barang siapa memasuki Masjidil Haram, dia aman." Saat dia keluar tenda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya, "Paman, tahanlah dia di tempat sempit di depan gunung." Supaya iringan pasukan Allah melewatinya dan dia bisa melihatnya. Ya. Jadi, uh, Abu Sufyan itu, ini saya belum menambahkan, menambahkan uh, tulisannya ya, dimuliakannya itu dengan dua cara. Pertama, dikasih fasilitas yang sebenarnya nggak <gak> perlu juga sih ya. Jadi rencananya besok itu penduduk Mekah mau dibebaskan maksudnya tidak akan dibunuh lah, tidak akan diratakan, tidak akan dibumi hanguskan, tapi dengan syarat siapa saja yang masuk ke dalam rumah mereka masing-masing jangan keliaran kayak jam malam berarti kan masuk rumah semua tutup pintu jendela dia dijamin aman atau dia masuk ke Masjidil Haram Ka'bah itu juga mereka yang berkumpul di sekitaran Ka'bah dijamin aman dan satu lagi Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Gitu. Ini kalau realnya sih orang pada ngumpetnya di dalam rumahnya masing-masing. Iya -masing. <sbury> kan? Kalau di Ka'bah kenapa aman? Karena untuk memberi penghormatan pada Ka'bah. Siapa yang sembunyinya atau menyelamatkan dirinya ke halaman Ka'bah, pelataran Ka'bah, tidak akan disentuh oleh pasukan. Gitu. Begitu juga kalau siapa yang sembunyinya di rumahnya Abu Sufyan juga tidak akan disentuh. Wah, berarti Abu Sufyan keren dong, gitu kan? Kerennya ini yang dijual, gitu. Sehingga membuat Abu Sufyan punya nama, gitu. Dia pahlawan, dia adalah hero, gitu loh. Bahwa dia lah yang menyelamatkan penduduk Mekah dari e, sabetan pedangnya kaum muslimin, gitu. Wah, kita ke rumahnya Abu Sufyan deh, kita minta perlindungan, gitu kan? Jadi ya jadi pahlawan dong dia kalau gitu caranya kan itu itu satu. Nah yang kedua yang saya belum tuliskan di sini ternyata Rasulullah SAW itu memberi hadiah bukan hadiah sih memberi zakat kepada Abu Sufyan 200 ekor kambing hmm. itu masuk dalam bab wal muallafati orang yang ditaklukkan hatinya. Gitu, jadi e, kisah tentang ada orang kafir dikasih dana zakat. Ya, itu ada dua. Yang pertama, kita udah pernah bicarakan dulu, ada satu kaum yang pokoknya selalu resek bikin masalah, dan akhirnya nabi kasih aja zakat kepada mereka, dan mereka anteng diam gitu kan. Nah, yang kedua, kepada Abu Sufyan ini gitu. Dikasih hadiah bukan biar anteng sih, sebenarnya justru untuk menjaga reputasi Abu Sufyan di depan kaumnya. Bahwa walaupun dia sudah kalah, walaupun dia sudah masuk Islam, tapi perlakuan Nabi kepada tokoh besar mereka, yaitu Abu Sufyan, itu tidak dipermalukan. Tapi malah dikasih hadiah. Dan hadiah ini, ya jelas menjadi sebuah penghargaan atau katakanlah ditafsirkan oleh penduduk Mekah bahwa Abu Sufyan masih punya masih punya taji juga gitu loh, ya kan uh, tidak lantas dipermalukan dan orang jadi tahu oh kalau kalau masuk Islam tuh ya berarti aman dong kalau gitu ya gitu loh jadi nggak ada ruginya kita gitu masuk Islam tuh buktinya Abu Sufyan masuk Islam malah dikasih hadiah malah dikasih penghormatan dan sebagainya. Citra bahwa Islam itu tidak menghabisi orang yang sudah masuk Islam, malah memberikan apa namanya kedudukan yang tinggi, itu tetap dijaga dan itu berhasil. Gitu. Jadi Abu Sufyan menerima tuh apa namanya hadiah, bukan hadiah sih, ya zakat itu yang sebenarnya pada saat itu Abu Sufyan sudah masuk Islam sebenarnya. Ya. jadi kalau di zaman sekarang kan kita masih mengeluarkan zakat buat apa orang yang mu'alaf yang sudah baca syahadat kemudian dikasih santunan gitu kan dasarnya itu dari Abu Sufyan itu dia baca syahadat masuk Islam kan kemudian dikasih santunan gitu sedangkan kalau yang masih kafir dikasih santunan biar diem itu memang kejadian di masa Nabi tapi di masa Umar dihapus kita udah nggak butuh lagi perlindungan dari mereka nggak usah kita kasih uang Orang kita udah lebih besar, lebih, lebih kuat pasukannya, ngapain kita minta perlindungan dari mereka, bayar-bayar uang keamanan segala, nggak ada, udah nggak ada gitu. Jadi kan mu'allaf itu ada dua macam, ya kafir dia tidak mau masuk Islam, tapi kita kasih uang zakat biar dia tidak ngerusui kita, gitu kan. Sama satu lagi, dia sudah dua kalimat syahadat sudah selesai, tapi dia harus dipush dengan penghargaan, gitu. Biar kaumnya memandang bahwa dia itu tidak disia-siakan dalam Islam. Itu dapat hadiah ternyata. 200 kambing lumayan lah, gitu kan. Dan membuat nama Abu Sufyan tetap mentereng, gitu. Kenapa dijaga agar nama Abu Sufyan e, itu mentereng? Biar mudah mengislamkan orang-orang yang jadi pengikutnya. Kan ada orang tuh namanya loyalis, loyal. Pokoknya pejah gesang derek panjenengan nah, gitu kan karena orang Jawa kan nah itu di Mekah banyak apa namanya hardlinernya Abu Sufyan. gitu nah hardliner hardliner inilah yang disasar oleh Nabi Abu Sufyan kasih aja istilahnya penghargaan gitu ya kasih duit juga dan sebagainya dan Abu Sufyan jadi loyalitasnya kuat banget hardlinernya diharapkan tetap bisa ikut Abu Sufyan pejah gesang derek panjenengan hidup mati ikut anda ya kafir Islam ikut anda gitu dan ketika Abu Sufyan sudah menyatakan Islam tetap dihormati dan sebagainya memang benar orang-orang kemudian pada masuk Islam itu melihat Abu Sufyan ya ya kan Abu Sufyan masuk Islam kita mau ngapain lagi gitu kan ya udah masuk Islam lah gitu Abu Sufyan juga jadi memanfaatkan popularitas tokoh gitu ya dan itu diambilkan dari dana zakat sebenarnya nah tokoh itu tokoh yang tokoh kunci banget gitu. Itu Abu Sufyan. Nah, cuman kalau di kita kan sekarang mualaf itu malah dia bukan tokoh gitu. Malah dia bukan siapa-siapa. Malah dia sebenarnya mohon maaf ya, orang yang kurang berada, kurang mampu yang memang harus disantuni gitu kan. Ya kalaupun mau disantuni kalau menurut saya ya bukan bab mualafnya sih sebenarnya. Ya bab fuqorok wal masakin <laughs> ya kan kebetulan dia masuk Islam jadi boleh seandainya dia belum masuk Islam nggak boleh nih dana zakat dari fukoro wal masakin dikasih ke dia soalnya dia non muslim syaratnya zakat itu kan nggak boleh diberikan pada orang kafir harus diberikan kepada orang yang agamanya Islam kebetulan dia kafir dan miskin pula kan susah lu udah miskin kafir juga lah pula gitu kan udahlah masuk Islam ntar dapat nih harta zakat gitu. Jadi kalaupun kita kasih zakat sekarang pada mu'alaf Itu sebenarnya bukan mu'alaf dalam tanda petik uh, Seperti Abu Sufyan ya Tapi mu'alaf dalam arti Memang dia fakir, memang dia miskin hmm. gitu. Sedangkan kalau yang kayak Abu Sufyan itu Diberi dana zakat Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir 200 kambing itu Buat Abu Sufyan juga nggak ada apa-apanya sih Artinya kaya. Iya dia lebih kaya lah, lebih banyak orang dia pemimpin kabilah eh, ya, pak ketua kadin kok hmm. <laughs> kamar dagang dan industri lu kaya banget gitu hmm. 200 ekor unta itu nggak ada apa-apanya buat uh, seorang Abu Sufyan. Mm -hmm. Tapi ya kira-kira pakai bahasa kita zaman sekarang lah. Jangan dilihat dari apa uh, harganya. Tapi lihatlah dari ketulusan hati kita memberikan penghargaan pada Anda. Walaupun selama ini adalah orang kafir musuh kita, bebuyutan dan sebagainya, begitu Anda menyatakan masuk Islam, kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mm -hmm. Gitu kira-kira. Jadi Abu Sufyan ya senang juga sih. Mm -hmm. Dan memang nanti ke depannya ini menarik ya Ustaz Syihab kedepannya yang megang pimpinan Islam berikutnya kan keluarganya Abu Sufyan. Hmm. Setelah era Khulafa Ur ya, itu kan siapa kemudian Muawiyah, anaknya Abu Sufyan, Yazid, anaknya Muawiyah gitu kan. Dan dari situlah kemudian lahir apa dinasti Bani Umayyah. Paling enggak sampai hampir 100 tahun lah itu dinasti Bani Umayyah, 90 tahun gitu kan sebelum nanti akhirnya runtuh dibangun lagi dinasti berikutnya Bani Abbasiyah gitu. Itu ke, ya Bani Abbasiyah di Baghdad, kalau Bani Umayyah kan di Damaskus di Syam gitu ya. Jadi itu adalah hasil dari bagaimana santunnya Nabi kepada Abu Sufyan dan dalam hal ini Abu Sufyan bukan siapa-siapanya Nabi, mertuanya. Mertua Nabi. Jadi pada akhirnya ya suksesnya dakwah Islamnya Nabi itu bukan dengan cara bisa membunuhi semua musuhnya, bisa melampiaskan dendam so enaknya bukan tapi bagaimana bisa memasukkan hidayah dan pemahaman ke dalam hati para musuhnya dan akhirnya musuhnya menjadi pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nanti kita bisa cek itu ya dibandingkan dengan Nabi-Nabi sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwahnya yang paling sukses paling berhasil dalam hal jumlah pengikut karena hampir semua musuhnya itu masuk Islam gitu dan Nabi wafat dikerumuni oleh beratus ribu pengikutnya orang yang paling banyak bandingkan misalnya mohon maaf nih dengan nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Beliau diangkat oleh Allah ke langit itu dalam posisi lagi diuber-uber mau dibunuh dan Hawariyun yang bela Nabi Isa kan cuman berapa orang aja. Cuman ya mungkin enam orang, tujuh orang, delapan orang berapa gitu nggak tahu jumlahnya tapi sedikit gitu. Nah, enggak dikelilingi oleh beratus ribu pengikutnya enggak. Nabi Muhammad waktu wafat dikelilingi oleh beratus ribu pengikutnya yang mana Ria ratusan ribu pengikutnya itu dulu semuanya adalah musuhnya dia, bayangkan bagaimana mengubah musuh menjadi teman itu seni dakwahnya Rasulullah yang hari ini banyak juru dakwah harus banyak belajar dari Rasulullah, gimana menjadikan orang yang tadi musuhnya itu kemudian menjadi pendukungnya, masuk. tapi tanpa harus menjatuhkan gengsi dari musuh-musuhnya itu, gitu. Oke okay, next kita bicara tentang Nabi masuk Mekah ya. Eh, nah, belum ya? Betul, Sak. Ya, Oke, okay. ketika fajar menyingsing di pagi tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah, bergeraklah pasukan Muslimin sebanyak 10.000 personil masuk ke dalam kota Mekah. Inilah hari yang telah lama ditunggu-tunggu, yaitu hari di mana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman. Karena itu, merupakan hari pembebasan Mekah tidak seperti ketika beliau shallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah kodok yang masih harus merasa takut dan khawatir karena hanya diperbolehkan masuk Mekah selama tiga hari. Kali ini beliau shallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah sebagai pimpinan dari sepuluh ribu personil tentara. Tak satu pun penguasa Mekah yang bisa menghalangi, apalagi melarang ini dan itu. Ya, yeah. Dan kemudian memposisikan Abu Sufyan, ya. Jadi gini, Nabi SAW memerintahkan Al Abbas untuk memposisikan Abu Sufyan di tempat sesuai perintah Nabi di satu celah gitu kan, hmm. celah gunungnya akan dilewati oleh semua pasukan. Jadi pasukan di atas gunung turun ke Mekah itu akan lewat satu celah itu. Hmm. Abu Sufyan ditaruh di situ. Hmm. Biar bisa, Tujuannya biar, apa? Ya. Agar Abu Sufyan benar-benar bisa menyaksikan, hmm. gitu ya, hmm. satu persatu barisan tentara yang berjalan melewatinya dengan membawa panji-panjinya. Hmm. Lihat semua gitu kan, setiap satu kabilah lewat, Abu Suhaim bertanya, "Ini barisannya siapa?" <laughs> Abbas menjawab, "Itu pasukan kabilah Sulaim." Hmm, barisan kabilah lain lewat menyusul, "Kalau ini, siapa orang-orang ini? Ini adalah kabilah Muzaina." Begitu seterusnya, setiap barisan pasukan lewat, dia bertanya siapa saja yang bergabung dengan pasukan ini. Hingga terakhir barisan pasukan Rasulullah pakai baju zirah berwarna hijau dia kagum dengan barisan pasukan ini siapakah mereka ini wahai Abbas mereka adalah barisan muhajirin dan ansor bersama Rasulullah ini pasukan intinya itu di belakang gitu ya kan ...dia berkata tak seorang pun yang memiliki keberanian menghadapi mereka keponakanmu ini akan mendapat kemenangan yang besar gitu ya udah jadi emang Abu Sufyan sudah istilahnya udah masuk Islam sudah takluk lah nyerah gitu kan tinggal bagaimana jaminan keamanan ya Oke, okay, masalah jaminan keamanan. Secara hukum perang, secara hukum perang ya, jatuhnya Mekah tanpa syarat kepada kaum muslimin ini boleh saja diteruskan dengan eksekusi mati seluruh penduduknya. Hal itu sebagaimana yang telah Nabi lakukan terhadap Yahudi Bani Quraidah pada pasca perang Khandak di tahun kelima 5 Hijriah. Dosa mereka, Nabi Yahudi Khandak ini ya, Yahudi Bani Quraidah ya, karena telah menjadi pengkhianat. Menohok kawan seiring menggunting dalam lipatan dan menyalip di tikungan. Ini ngeselin nih kalau di saat di tikungan itu kita kesal banget gitu ya. Orang udah capek-capek antri malah nyalip dia gitu kan. Nah saat itu satu persatu dari 900 laki-laki kaum Yahudi digiring menuju tempat penyembelihan. Yaitu lubang-lubang tempat mengubur jasad mereka. Begitu disembeli lehernya langsung dilempar ke dalam lubang dan ditimbun, diuruk. Itu kan banyak kurang itu, itu kayak gitu. Habis mereka. Nah, peristiwa penyembelihan 900 Yahudi itulah yang kemudian menjadi momok yang sebegitu menakutkan bagi penduduk Mekah. Dosa mereka kepada Nabi jauh lebih banyak ketimbang dosa Yahudi. <tuh> kepada Nabi, ya kan? Kenapa? Kalau Yahudi kan musuhan aman Nabi itu kan cck, belum lama lah. Ketika Nabi hijrah, mereka masih ada perjanjian piagam Madinah. Tapi pelan-pelan terus mereka kemudian mengkhianati kan. Walau orang Quraisy musuhin Mekah masa sejak awal dakwah. Penduduk Mekah tidak pernah berlaku baik kepada Nabi sekalipun, ya. Setiap hari selalu saja ada insiden kekerasan yang menimpa diri Nabi dan para sahabatnya. Bahkan 13 tahun dakwah di Mekah itu ya, akhirnya Nabi memutuskan angkat kaki dari Mekah, hijrah ke Madinah. Permusuhan mereka pun juga tidak pernah berhenti. Jauh di mata tapi tetap dekat di hati maksudnya tetap ingin memerangi dan membunuh Nabi gitu. Nabi udah jauh kemana gitu dari Madinah dalam hatinya Abu Sufyan masih pengen bunuh 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 gitu aja terus gitu. Nah jejak sejarah permusuhan orang Mekah kepada Nabi SAW selama ini tidak bisa dilupakan. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq dan sekian banyak perang-perang lainnya. Maka nah, maka ketika akhirnya Nabi SAW bisa menaklukkan Mekah Terbayanglah di benak penduduknya akan nasib mereka yang akan berakhir dengan tragis, yaitu disembeli satu persatu lehernya dan langsung dilempar ke lubang. Tuh contohnya udah ada penyembelihan 900 Yahudi Bani itu Yahudi Bani Quraybah itu emang ini pengkhianat. Tapi ada yang lebih dosanya lebih gede lagi dari mereka. Musuhin Mekah. Nah sekarang dengan 10 ribu pasukan Nabi sangat boleh secara hukum perang gitu ya Sangat boleh untuk nyembelihin mereka satu persatu dan dicemplungin di di apa di lubang itu boleh gitu atau setidaknya atau setidaknya kalaupun Nabi tidak tega memenggal kepala mereka berhubung masih dianggap masih keluarga sendiri kan setidak-tidaknya penduduk itu semuanya akan dijadikan budak yang dijual di pasar-pasar budak di berbagai penjuru dunia lumayan dari segi ekonomi dan devisa karena budak eks pembesar Mekah pasti harganya tinggi sekali. <laughs> jadi budak itu dihargai dari berbagai macam itunya apa? kelasnya. Tapi ada budak-budak yang nilai harganya tinggi karena dia dulunya adalah penguasa, adalah dulu kepala suku gitu kan? Bangsawan dulunya raja dan sebagainya itu kalau jadi budak ini bisa jadi mainan ini gitu ya kan? Nah bayangkan kalau misalnya tokoh-tokoh musyrikin Mekah itu pada jadi budak Wah laris itu di pasar gitu kan Nah setidaknya ada nilai historisnya Yang memelihara budak mantan pembesar Mekah itu pasti akan senangnya Para kolektor budak dari berbagai penjuru dunia Pasti akan hadir dalam pelelangan budak untuk bisa memberikan penawaran tertinggi Atas budak-budak mantan petinggi Mekah Gitu. itu yang udah kebayang tuh mereka kalau nggak mati jadi budak deh kita gitu nilainya tinggi loh gitu kan maka semalaman penduduk Mekah tidak ada yang bisa tidur malam itu mereka lewatkan dengan amat stres dan horor paling menakutkan ya sebagian besar mereka sudah pasrah ya apakah malam ini malam terakhir mereka menghirup nafas di dunia Ataukah malam ini terakhir menghirup udara kebebasan sebagai manusia merdeka? Kedua pilihan itu tidak ada yang menyenangkan. Mati atau jadi budak? Nah pilihannya cuma dua itu. Ya, dan betapa kagetnya penduduk Mekah ketika pasukan Muslimin benar-benar merangsek masuk ke dalam Mekah. Terdengar tiba-tiba pengumuman yang disuarakan oleh Abbas dan pasukannya. Hai orang-orang Quraisy, Muhammad datang membawa pasukan besar. Namun, nah, Siapa yang masuk masjidil haram Dia dijamin keamanannya Tidak akan dibunuh Siapa yang masuk ke dalam rumah masing-masing Juga dijamin keamanannya Tidak dibunuh Dan siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan Dia juga dijamin keamanannya Wow orang-orang gentar juga ya Mereka kocar kacir menyelamatkan diri Ada yang pulang ke rumah Ada yang berjalan ke masjidil haram Menunggu-nunggu kedatangan datangnya pasukan nabi Dan penaklukan itu diambang kemenangan Ya udah, akhirnya mereka menyelamatkan diri. Jadi nggak ada satupun penduduk sipil itu yang kemudian dibunuh. Memang nanti ada beberapa pemuda musyrikin Mekah yang mencoba ngelawan, tapi habislah mereka. Karena juga itu istilahnya daripada mati jadi budak atau jadi ini ngelawan deh gitu kan. Rupanya mereka kurang update, <laughs> kurang update. Karena akhirnya Nabi bilang, udah pada masuk ke rumah masing-masing aja juga udah aman gitu ya. Oke, okay, sekarang kita pindahkan kamera kita ke arah Nabi SAW ketika berjalan memasuki kota suci Mekah. Silakan Ustaz Siap. E tawaf di sekeliling Ka'bah. Nabi SAW alaihi wasallam kemudian mulai memasuki kota suci Mekah dengan naik di atas unta. Langsung menuju Masjidil Haram, tempat di mana Ka'bah berada. Uniknya gestur beliau justru berada pada posisi yang amat tawadhu kepada Ka'bah. Disebutkan bahwa dagu beliau sampai menyentuh pelana untanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian segera mengarahkan untanya ke sudut Ka'bah mendekati Hajar Aswad, lalu mengusapnya. Jadi itu naik unta, hmm. karena emang di zaman segitu kan belum jadi Masjidil Haram kayak sekarang yang eh, apa namanya bahkan kalau sekarang kan harus lepas sendal, lepas segala macam. Ya. Di zaman segitu ya unta <laughs> masih. Unta masih bisa keliling Ka'bah gitu. Hmm. Ya, Nabi itu naik unta gitu. Terus beliau Shallallahu alaihi wasallam kemudian segera mengarahkan untanya ke sudut Ka'bah mendekati Hajar Aswad lalu mengusapnya. Kemudian dari atas unta itu, beliau mulai bergerak berkeliling Ka'bah melewati pintu Ka'bah. Makom Ibrahim kemudian berbelok melewati sisi luar Hijr Ismail diteruskan ke sudut Ka'bah lainnya, yaitu rukun Yamani, dan kembali lagi ke posisi semula, tempat tepat di mana ada Hajar Aswad. Ya, itu satu putaran ya. Begitulah beliau mengawali langkah tawafnya yang pertama, diikuti putaran kedua, ketiga, dan seterusnya dari atas untanya. Ya, jadi tawaf naik unta itu boleh. Di zaman Nabi, kalau sekarang gak boleh. <laughs> Tapi bisa naik skuter listrik mm -mm. Cuman di lantai atas, lantai 2, apa lantai 3 gitu ya Itu disediakan di dalam Masjidil Haram Orang kalau mau tawaf mengikuti sunnah Nabi itu <laughs> Naik kendaraan kan? Itu naik di lantai atas itu Sewa eh, sepeda listriknya itu skuter listriknya kalau nggak salah per orang 50 rial Untuk 7 kali putaran tawaf dan lima puluh juga untuk tujuh kali Sa'i sya gitu. Jadi satu paket tuh 100 lah, gitu. Ya, ya, 50 hmm. ya, tiga ribu. Ya kalau rupiahnya berapa tuh? rial? 50 kira-kira. Satu rial berapa? Satu rial tiga ribu. ya. 3000 kali kali seratus. Kali seratus. Ya, 300 ribu 300 ribu kan 100. Ribu. ya. Tiga kan berarti. ribu, 300.000 itu tiga sa'inya kan banyak orang yang pada bilang wah nggak afdol itu masa enak-enakan naik e, sepeda listrik gitu kan skuter gitu ya saya bilang Intinya nggak baca kisah anu apa Fatu Mekah Nabi itu ketika masuk Mekah tawaf itu naik kontak loh sahabat sih nggak naik kontak. sahabat sih ikutin di belakangnya aja gitu kan tapi Nabi tetap naik kontak. gitu tawaf ngelilingi Ka'bah jadi saya bilang lebih sunnah mana tawaf naik skuter sama jalan kaki <laughs> oh gitu ya coba baca lagi peristiwa waktu Mekah Nabi itu masuk ke dalam eh, Masjid Masjidil Haram dengan naik unta muter itu mulai dari hajar aswad dulu pertama, sampai tujuh kali putaran itu naik unta gitu jadi kalau sekarang ada orang naik skuter jangan disalah salahin jangan sok belagu wah tidak afdol tidak afdol tidak afdol apaan berarti lu nyuduh Nabi Muhammad tidak afdol waktu naik unta itu ya kan jadi mau naik onta, mau jalan kaki nggak masalah gitu. Semua ada contohnya dari Rasulullah SAW. Oke. Okay. Berikutnya kita ngomongin apa nih, sajihab? Penghancuran 360 patung di sekeliling Ka'bah ya? Oke. Okay. Rupanya di sekeliling Ka'bah itu bertebaran patung-patung najis yang selama ini disembah-sembah kaumnya. Lalu dengan busur panah yang masih melekat di tangan beliau, satu persatu patung-patung itu dirobohkan tidak kurang dari 360 patung pun berantakan dan berceceran puing-puingnya. Sambil menghancurkan patung-patung, beliau pun membaca ayat suci Al-Quran. Al bautil, Artinya, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian kul al haqqu wa ma yubdi al batilu wa ma yu'id. Artinya kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Maka para sahabat pun ramai-ramai ikutan merusak, merobohkan dan menghancurkan sisa-sisa patung sesembahan yang lainnya. Nah, peristiwa penghancuran patung-patung di Mekah pada saat suatu Mekah inilah yang banyak kemudian dipahami secara keliru oleh kalangan-kalangan intoleran bahkan kalangan yang sampai level teroris yaitu ketika mereka menguasai suatu negeri ya lalu di negeri itu banyak penduduk non muslimnya yang pada punya rumah ibadah di dalam rumah ibadah itu pastinya ya ada lah kalau orang Hindu misalnya kan ada ada patung-patung Hindu kan orang Buddha malah ada patungnya Siddhartha Gautama Orang Kristen pastilah ada patung Yesus, Bunda Maria, dan sebagainya. Kan, itulah yang mereka jadikan sebagai dasar untuk merusak atau merobohkan rumah ibadah, gereja, patung-patung, uh, dan sebagainya. Dengan alasan bahwa ketika fatu mekah, nabi menghancurkannya. Hmm. Menghancurkan patung-patung itu, itu dasarnya. Lalu, bagaimana caranya kita menjawab tentang masalah satu ini? Uh, pertama peristiwa menghancurkan patung itu memang benar ya kan tapi satu hal juga yang patut dicatat bahwa Nabi tidak merobohkan Ka'bahnya patungnya aja yang dirobohkan Ka'bahnya enggak artinya rumah ibadahnya tetap masih ada gitu ya nah kalau orang sekarang pada merobohkan gereja atau merobohkan apa itu rumah ibadah itu salah karena Nabi tidak merobohkan Ka'bahnya, yang dirobohkan patung-patungnya saja, itu satu poinnya. Dan yang kedua, ini yang lebih penting lagi, bahwa menaklukkan suatu wilayah, itu kan bukan cuma Mekah doang, banyak wilayah di zaman, eh, apa namanya, di zaman Nabi, zaman sahabat, yang jatuh ke tangan umat Islam, gitu. Dan tidak pernah terjadi penghancuran patung-patungnya, walaupun di negeri itu banyak rumah ibadah dan ada patung di dalamnya. Jadi yang dihancurkan itu cuma Mekah doang, patung di Mekah. Sedangkan patung-patung di berbagai negeri Islam yang dulunya itu milik orang kafir, rumah ibadah mereka, rumah ibadah mereka tetap utuh, termasuk isinya juga. Kita lihat ya, sewaktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima Baitul Maqdis ya sebagai bagian dari peradaban Islam beliau itu diundang oleh para para pembesar agama Nasrani saat itu untuk datang ke Palestina mau diserahkan Baitul Maqdis gitu. Itu kan gereja itu, rumah ibadahnya mereka yang sudah bertahun-tahun lah beribu-ribu tahun mereka jadikan gereja. itu oleh Umar tidak dihancurkan, tidak dirusak gitu tidak dihancurin dia di itu enggak kenapa Umar tidak melakukan hal itu karena beda kasusnya ketika di Mekah dulu kan itu kan baitullah ya kan Ka'bah gitu adalah nilai apa namanya keharusan untuk membersihkannya dari berhala berhala itu kan jatuh ke tangan umat Islam sedangkan waktu Umar datang ke Palestina gitu ya itu posisinya tuh bukan perang posisinya tuh damai jatuhnya wilayah itu ke tangan umat Islam karena permintaan mereka sendiri agar di manage lah oleh kita. Jadi kita nggak terjadi perang jedar-jedar antara kita dengan orang Palestina itu nggak, ya kan? Itu istilahnya penaklukan yang indah lah begitu. Maka Umar jangankan merusak ya, sekedar sholat aja di dalam gereja mereka itu pun Umar jaga sekali untuk tidak melakukannya. Padahal kalau secara hukum Islam Boleh nggak sih seorang muslim sholat di gereja? Boleh Boleh Tapi kenapa Umar tidak melakukannya? Apakah karena haram? Gitu bukan Agar penduduk Palestina itu tidak merasa Rumah ibadah mereka sudah dikuasai oleh penguasa yang baru Oleh Umar Maka Umar sangat menjaga tata keramanya itu Dia memang diterima di dalam gereja Karena memang itu simbol tapi begitu Umar mau sholat, kata Umar, saya minta izin keluar dari gereja ini. Saya ingin menghormati kalian. Saya tidak akan memaksa gereja ini menjadi masjid. Gitu. Maka Umar keluar dari dalam gereja itu. Dan beliau bilang, dulu Nabi Muhammad itu pernah ke sini, Isra Mi'raj. Tunjukkan pada saya di mana tempat beliau take off-nya dulu mau ke, <laughs> ke Sidratil Muntaha. Nah beberapa orang yang ada di situ kemudian menceritakan itu tuh tempatnya di situ. Ternyata tuh tempatnya penuh dengan kotoran, sampah dan sebagainya. Lalu Umar dan para sahabat membersihkan tempat itu lalu mereka sholat di situ. Nah kemudian di tempat itulah kemudian akhirnya dibangun sebuah masjid baru namanya Masjid Umar. Masjid yang warna kubahnya keemasan yang orang sering menyebut itu namanya Masjid Al-Aqsa. Padahal waktu Nabi Islam Erat Masjid yang Masjid Umar itu belum ada. Yang ada yang gereja itu sebenarnya. Ya tetap di Mesir, disebut Masjid Al-Aqsa juga sih. Ini itu contoh. Begitu juga ketika Islam masuk ke Mesir. Ya tidak ada gereja atau rumah ibadah bahkan juga piramid, spin dan sebagainya itu enggak ada yang dicerol-coel. Gitu. Kenapa? Karena memang syariatnya tidak membolehkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu lafadlul wa taala menyebutkan "Wa laula nas, wa fadlullahi linasa ala ba'd, Uh, kalau Allah tidak menahan kekerasan hati orang-orang itu pasti akan hancurlah semua rumah ibadah gara-gara perang itu. Jadi ciri perang zaman dulu saat siap perang antar agama. Uh. Kalau satu peperangan dimenangkan oleh satu agama, uh. saya A lawan B gitu ya, iya. A menang maka agama B itu hilang uh. dari tempat itu, uh. rumah ibadahnya dihancurkan, gitu kan? Uh. Tapi kalau dalam sejarah Islam itu enggak, gitu. Tidak ada satupun rumah ibadah yang dihancurkan Negerinya jatuh takluk tangan umat Islam Tapi orang kafirnya tetap utuh Yang kafir ya kafir nggak apa-apa hmm. Mau masuk Islam boleh Rumah ibadah tetap utuh hmm. apa Jangan takut Tuhan-Tuhan kalian masih dijagain hmm. gitu Itu ciri khas pasukan Islam hmm. Cuman memang khusus untuk satu-satunya yaitu Ka'bah Itu memang dihancurkan gitu Karena itu kan pusat ya kan Masa kemudian Nabi udah Fatuh Mekah masih aja di kelingnya masih ada 360 berhala ya enggak lah ini kan base camp gitu kan kalau base camp harus benar-benar suci lah gitu termasuk nanti dia punya hukum khusus orang kafir tidak boleh masuk ke masjidil haram ya kan tempat suci di muka bumi yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafir itu masjidil haram bahkan masjid nabawi saja pun tidak termasuk ya walaupun kita menyebutnya dua tanah suci gitu ya tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah itu sebutan aja. Kalau Madinah mah secara hukum syariahnya Masjid Nabawi itu boleh dimasuki oleh orang kafir. Nabi juga menerima utusan di dalam Masjid Nabawi utusan dari Bani Saqif nggak ada masalah. Dan seluruh masjid di dunia ini boleh dimasuki oleh orang kafir, gitu. Kecuali satu yaitu Masjidil Haram di Mekah. Orang kafir nggak boleh masuk maka berhala juga nggak boleh ada, gitu. Maka berhalanya semua di di sebenarnya kalau berhalanya ada rodanya tinggal didorong keluar doang sih sebenarnya gitu. tapi kan dari batu pakai semen di pondasi ke bawah ya gimana ya hancurin lah gitu nah peristiwa menghancurkan patung-patung itu dengan beberapa pertimbangan tadi ya yang dihancurkan patungnya bukan Ka'bahnya yang kedua sebenarnya Islam tidak memerintahkan menghancurkan patung dan sebagainya tapi karena ini adalah Baitullah yang paling suci nomor satu yang menjadi premiumnya umat Islam maka mau nggak mau itu harus dihilangkan sedangkan rumah ibadah yang lain di luar Masjidil Haram itu semua dibiarkan utuh nah kelompok-kelompok intoleran dan teroris inilah yang kadang-kadang dia nggak bisa memilah antara keduanya itu yang dia jadikan panutan cuma yang peristiwa Fatum Mekah aja gitu dia tidak punya referensi mungkin dengan kasus-kasus yang lainnya gitu sehingga ya bawaannya ada candi Borobudur mau diledakin gitu ada gereja mau dihancurin gitu. Ya itu kalau ketahuan seolahnya e, belajarnya masih kurang lama gitu. Harus belajar lagi yang lebih lama biar tahu dan lengkaplah ilmunya. Hmm. Kita nggak bilang itu bego lu, salah lu gitu nggak, Ya cuman kita bilang, "Wah, Dek, belajar yang lebih giat ya, Dek ya." gitu biar lebih paham gitu. Karena biasalah orang kalau bela baru belajar silat baru dapat ban yang awal-awal itu ya, memang pelakuannya kadang-kadang suka ngeselin gitu orang satu pasar ditantangin berantem semua bayangin padahal baru dapat satu jurus dua jurus doang gitu preman pasar semua ditantangin berantem gitu kan padahal cuma di sliding kalau tukang parkir juga udah keok dia udah ampun bang ampun bang gitu kelakuan kadang-kadang kayak gitu ya wajar lah namanya juga orang baru belajar biasa begitu anak kucing juga kalau yang anaknya itu bandel banget kelihatannya kalau yang kucing benerannya kan udah kalem ya yang masih anaknya itu kadang-kadang iseng aja gitu ada yang mau dikerjain. Oke, okay, itu kemudian kita apa nih? Masuk ke Ka'bah ya. F Nabi masuk ke Ka'bah usai menggenapkan tujuh putaran tawaf. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta Utsman bin Tolhah pemegang kunci Ka'bah untuk membukakan baginya pintu Ka'bah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam pun memasukinya. Di dalam Ka'bah rupanya ada gambar patung Nabi Ibrahim. Dan putranya Ismail ada salam. Keduanya digambarkan begitu nista karena adegannya kedua sedang mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Spontan Nabi berucap, "Kau wallahu mas, wallahi, wallahi, mas uh, tak sama Semoga Allah memerangi mereka. Demi Allah, Ibrahim dan Ismail tidak pernah melakukannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat untuk menghancurkan patung Nabi Ibrahim dan Ismail serta membersihkan semua patung lainnya yang masih tersisa di dalam bangunan Ka'bah. Lalu di dalam Ka'bah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Ya jadi penggambaran orang musyrikin Mekah pada Nabi Ibrahim dan Ismail itu jelek banget. Lagi main judi, hmm. <laughs> lagi ngeramal nasib gitu kan nggak bener banget gitu loh ya maka nabi saw langsung keluar tuh kalimat gitu ya kan wallahi mastak sama bihakot tuh nggak pernah lah nabi Ibrahim dan Ismail tuh lagi nentuin mengundi nasib dengan anak panah itu kan ya kan itu nggak mungkin lah oke setelah dibersihin kemudian nabi sholat di dalam Ka'bah itu dan setelah sholat itu kemudian nabi berkhutbah ya berikut petikannya nih La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Sadaqa wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah ini petikan khutbah Nabi ini cuma dijadikan sebagai ini apa takbiran kita. Tidak Ya. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Satu, tiada sekutu baginya. Dia telah membenarkan janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan lawan yang bersekutu sendirian. Kemudian diteruskan Alakul Lamak Saratin Aumalin Audamin Fahuatahta ini illa sadanatul bait wa siqayatul al haji ala waqtil khata illa waqtil khata shibhul amdi as-saut wal asa fa adiyatun ad adiyatun adiyatu mughalladhah mi'atu ibil arba'una minha fi butuniha auladuha Ketahuilah seluruh kemuliaan atau darah atau kekayaan yang didakwakan itu berada di bawah kedua kakiku sekarang ini. Aku sekarang jadi penguasanya. Ya kecuali pelayan Ka'bah, memberi minum jamaah haji, Ketahuilah korban pembunuhan karena ketidaksengajaan sama dengan pembunuhan seperti membunuh dengan cambuk dan tongkat maka diatnya adalah diperberat yaitu berupa 100 ekor unta 40 ekor unta diantaranya harus dalam keadaan hamil. Terusannya ini yang penting ya ma'asyara Quraisy wahai penduduk Mekah atau orang-orang Quraisy innallaha qad azhaba ankum jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah menghapuskan semangat jahiliyah dari kalian ya. Wa wa tu'adzumiha dan juga menghancurkan kalian tuh Suka mengagung-agungkan Pada nenek moyang kalian Ya annasu sumin adam Kalian harus tahu ya manusia itu sumbernya dari adam Wa adamu min turab Dan adam itu adalah sumbernya dari tanah Kemudian Nabi membacakan ayat Ya Yohanes inna khalaknakum min zakari wa unsa Kum shu'uban wa qabaila Lali ta'arafu Inna akramakum inda Allahi atqakum Inna Allah alimun khabir Kemudian usai khutbah, maka Nabi memberi pengumuman yang amat penting dan menentukan nasib penduduk Mekah. Apa itu? Ya, ma'syara Quraisy, ma tarawna anni bikum? Eh, orang-orang Quraisy. Tahu nggak apa yang akan aku lakukan pada kalian? Orang Quraisy menjawab, "Khairan." Pastilah yang baik-baik ya Rasulullah, baiklah pokoknya gitu. Jangan dong, kita jangan diapa-apain gitu ya. Akhun karim Wabnu akhin karim Anda itu saudara yang baik Anda itu ponakan yang baik gitu Dipuji-puji lah gitu. Orang Arab musyrikin Mekah itu kayak gitu Dulu aja loh maki-maki Bilangin gila lah Bilangin apa itu uh, Apa Orang yang ini apa Gila penyihir apa segala Nuduh-nuduh Nabi kayak gitu sekarang udah kayak gini akun karim wabni akhin karim kalau kita nih pada saat itu ada di situ, saat siap kita akan jawab karim karim pala lo karim enak <guluh> aja. Tapi Nabi enggak ya kan? Apa kata Nabi? ini lakum. Ingat ya saya kasih tahu nih pada kalian. Kama kala Ketika Nabi Yusuf tuh dulu menjawab juga kepada saudara-saudaranya yang dulu mencelakakan dia, Leta seribwahaliku muliaum. Ya, tidak ada lagi cercaan pada kalian. Dah kalian saya ampuni. Irhabu Faantum tulako. Berangkatlah, pergilah, bebaslah. Kalian semua udah saya bebaskan. Sudah nggak jadi budak. Pertama tadi nggak dibunuh, karena Nabi berjamin siapa yang masuk rumah aman. Tapi kan kalau nggak dibunuh masih bisa mungkin jadi budak. Disitulah Nabi mengatakan idhabu faantum tulako. Pergilah, kalian sudah tulako dibebaskan dari perbudakan. Jadi peristiwa momen penting di dalam peristiwa Fatum Mekah itu adalah bagaimana Nabi membebaskan perbudakan di Mekah. Yang seharusnya itu hak Nabi loh untuk menjadikan mereka budak. Lumayan. Mantan-mantan mantan pembesar Mekah kalau dijual di pasar budak, wow, nilainya gede banget itu. Ya kan? Tapi oleh Nabi dibilang antum tulak Kalian sudah dibebaskan. Gitu. Padahal belum sempat jadi budak sih. Tapi Nabi bilang sudah dibebaskan ya berarti sudah. Nggak jadi budak lagi gitu kan? Nah, itu semua adalah paket yang sangat menggembirakan. Tadinya mereka terancam eh, mati dan nih atau jadi budak, ternyata mereka aman, tidak jadi budak, dan sebagainya. Yang dihancurin berhala-berhala, oke okay lah gitu kan? Ya sudah, akhirnya mereka mau ngapain lagi? Masuk Islam deh, kalau gitu. Masuk Islam. Itu baca Ustaz Berbondong masuk Islam namun meski tidak dipaksa masuk Islam, rupanya penduduk Mekah pun sadar bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang benar. Mereka telah membuktikan kesalahan agama nenek moyang mereka yang keliru. Oleh karena itulah mereka pun akhirnya segera menyatakan diri masuk Islam dengan berbondong-bondong, walaupun proses masuk Islamnya sudah di bagian akhir dari perjuangan kenabian. Iya. Al-Abbas itu masuk Islamnya orang udah mau fatu mekah dia baru ketemu di jalan lagi <tampak> 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 Tapi nggak apa-apa, mayah fala siapa orang yang diberi hidayah pada Allah Oleh Allah, ya dia nggak akan sesat lagi walaupun ya masuk Islamnya sudah injury time Itu kan banyak sahabat yang masuk Islamnya injury time Abu Sufyan, Khalid, kemudian juga Amr bin As Abu Hurairah Itu kan orang-orang yang masuk Islamnya belakangan itu sebenarnya Ya, ya kan? dan kalau apa namanya kalau kemudian dia punya prestasi Khalid langsung diangkat jadi panglima perang Abu Sufyan memang nggak diangkat jadi panglima sih ya tetap dia jadi tokoh Mekah cuman anaknya itu nanti dia jadi khalifah gitu. menggantikan Khalifah Rashidin itu Muawiyah gitu ya banyak orang yang nggak suka sama Muawiyah kemudian mengatakan ah, bapak lu aja masuk Islamnya belakangan gitu kan tapi yang enggak lah biar bagaimanapun mereka semua adalah para sahabat yang statusnya ridwanullahi alaihim. Allah sudah ridho pada mereka. Baik, ini halaman yang terakhir, halaman 5960, ini kaum Ansor gelisah. <laughs> Setelah penaklukan Mekah ini, orang-orang Ansor khawatir Madinah ya, khawatir Rasul akan menetap di kota kelahirannya. Kan sudah bebas kota Mekah itu. Maka berkata satu sama lainnya dengan was-was Apakah kalian memiliki pemikiran jika Allah berikan kemenangan pada Rasulnya Dan berhasil melakukan negerinya dia akan menetap di sana Rasulullah kemudian mendengar kekhawatiran itu lantas bertanya kepada kaum Ansor, Apa yang kalian katakan Kaum Ansor terkejut dan menjawab menutupi kesalahannya Kami tidak mengatakan apa-apa ya Rasulullah gitu kan kemudian Rasulullah menegaskan dirinya tetap bersama orang Ansor. Aku berlindung pada Allah kehidupanku adalah bersama kalian Dan kematianku adalah bersama kalian Maka orang-orang di mana pun lega dan gembira Rasulullah tetap memilih hidup di Madinah, itulah kemak kemudian kemuliaan Madinah ya Rasulullah sekali hijrah tetap hijrah tidak kembali lagi ke Mekah walaupun Mekahnya sudah berhasil ditaklukkan bisa dimenangkan. Jadi setelah itu sampai kemudian Nabi wafat dari peristiwa Fatu Mekah Nabi tetap tinggal di Madinah sampai dua tahun kemudian beliau wafat itu masih ada sejarahnya lagi kita masih punya lima episode lagi antara Fatu Mekah dengan wafatnya Rasulullah. Gitu Ustaz siap, kita sudah selesai Alhamdulillah Ustaz, tadi cukup panjang ceritanya Bahkan sejak seminggu yang lalu Perjalanan panjang Penaklukan Kota Mekah Tentunya banyak sekali hikmah, pelajaran Terutama dalam hal fikih Tadi kita kupas banyak sekali hukum-hukum Yang bisa kita ambil Alhamdulillah, namun ini mungkin Ada pertanyaan dari para jamaah di Zoom Kita persilakan waktunya Sedikit beberapa menit Untuk bertanya silakan angkat tangan atau menulis di chat nanti kita akan baca coba saya cek dulu di zoom silakan para jamaah apabila ada pertanyaan boleh disampaikan namun kalau tidak ada pun tidak apa-apa kalau begitu kita cukupkan kalaupun tidak ada eh, Pak Iwan Hernawan angkat tangan silakan Pak menyampaikan pertanyaannya Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf sambil nyetir nih Ustaz ya Wah hati-hati halo, -hati. Enggak pakai ini halo, free Ustaz. Oke. Okay. Eh, tadi menarik sekali ketika penyerangan umat Islam kepada eh, maksudnya tidak ada seorang pun yang dibunuh, kecuali orang-orang yang ya, selindel lah yang tadi e, melawan. Selain itu juga kan, ketika penaklukan Umar bin Khattab ke Baitul Maqdis, itu pun tidak ada paksaan orang masuk ke menjadi Muslim. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Rasulullah dan para sahabat itu tidak memaksakan kehendak supaya orang-orang yang ditaklukkan itu menjadi Muslim Ustaz. Karena kan, e, kalau sudah capek-capek begitu, ngapain sih harus perang-perang gitu Ustaz. <Glantan> ini pertanyaan yang selama ini. Saya pikir ketika ketika kita ini memerangi sampai jauh sampai ke negeri sampai bahkan ke Cordoba itu kan udah berapa tahun itu kok saya baru nah ternyata memang sampai sekarang kan di Cordoba yang sampai ratusan tahun itu kita di sana muslimnya sekarang sedikit gitu Ustaz. Nah, apa sebenarnya tujuannya Ustaz itu? Iya. Yeah. itu aja Ustaz. Ya tujuannya memang bukan untuk memaksa orang masuk agama Islam. Hmm. Ya, jadi semua perang yang Nabi itu tujuannya bukan untuk memaksukan orang ke dalam agama Islam. Karena dalam Islam itu ada prinsip la ikroha fidin, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Uh, saya punya satu buku kecil yang saya bagikan di website Rumah Fikih, judulnya adalah Keluarga Nabi yang Non Muslim. Mm -hmm. Jadi Nabi punya orang terdekat, baik itu mertua, termasuk juga anak menantu, ya menantunya paman gitu dan orang-orang terdekat Nabi tetangga itu yang kafir kafir itu maksudnya termasuk juga sahabatnya Nabi sahabat dalam dan tak petik ya Nabi ber, berteman lah gitu dengan raja-raja dunia itu berkorespondensi kan orang-orang kafir semua itu tapi mereka kirim kirim hadiah apa segala macam dan diterima oleh Nabi jadi Nabi itu istilahnya punya hubungan baik sih sebenarnya dengan orang-orang kafir itu. Uh, pertanyaannya kan kalau kita balik, kenapa nggak didawahin masuk Islam? Oh kalau dakwahin Islam mah um, udah, 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 udah didakwahin. Tapi kan mereka nggak mau masuk Islam. Terus kalau nggak mau Islam mau um, um, mau dibunuh itu dicekek gitu bagaimana kan nggak juga. Ya berarti memang tujuan Islam tuh bukan memaksa orang masuk Islam kalau nggak gua sembelih nih kan nggak kayak gitu gitu ya. Lalu pertanyaannya kan begini, <tuh> kalau emang begitu terus perang itu tujuannya buat apa? Nah ini menarik nih Ustaz <tuh> Perang di dalam uh, sejarah Nabi itu ada beberapa motif yang pertama pastinya motif untuk uh, mempertahankan diri ya. Hmm. Karena diserang posisinya gitu. Tapi memang ada juga motif-motif yang sifatnya bukan hanya sekedar mempertahankan diri, tapi memang menyerang secara aktif gitu. Ya kayak ini, kayak Mekah ini kan diserang nih, bukan mempertahankan diri, tapi menyerang gitu. Nah, itu konteksnya yang lain lagi, bukan diri tapi menjalankan apa konsekuensi apa yang sudah ada dalam perjanjian. Nabi kan gini ya, konteksnya kalau kepada negeri yang non-muslim ya, pertama nabi kirim surat, isinya ajakan masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah, nggak masuk, nggak apa-apa, bersahabat aja, gitu kan. Kalau bersahabat aja, ya berarti tolong dijaga dong, persaudaraan dan segala perjanjian di, di, dijalankan. Nah, begitu nanti ada yang apa berkhianat, ya kan? Ya tentu sesuai dengan isi perjanjian siapa yang berkhianat dia akan dihukum kan gitu. Nah Yahudi Yahudi di Madinah itu kan kita punya perang Yahudi itu ada tiga atau empat kali ada perang Bani Kainuka, perang Bani Nadir, perang Bani Quraidoh dan terakhir perang Khaybar itu sendiri gitu kan. Itu kan semua teman semua sebenarnya itu. Artinya mereka mengikat perjanjian dengan Nabi dalam piagam Madinah itu semua semua terikat gitu. Tapi kenapa akhirnya mereka disembelih Ya karena dia berkhianat. Gitu, dia berkhianat ya hukumannya jadi kalau yang pertama tuh perang Nabi itu adalah karena mempertahankan diri, yang kedua karena mempertahankan perjanjian damai. Gitu, ya kan? Nah, Ma Fatu Mekah itu gitu juga. Kan ada perjanjian damai namanya Hudaybiyah. Jangan berkhianat dong gitu. Kalau berkhianat abis nih gitu kan. Nah, ketika berkhianat e, orang Mekah ternyata memang posisi Nabi itu sudah sangat di atas angin maka disergaplah mereka itu tapi niatnya bukan mau dibunuh ditaklukkan aja gitu maksudnya udah ya lu jangan macam-macam gitu bukan masuk Islam nggak lo kalau enggak gua sembelih lo bukan begitu tapi lu jangan macam-macam gitu kalau anda diajak masuk Islam tidak mau mari kita bersahabat tapi jangan dibalik persahabatan ini anda melakukan pengkhianatan ngebunuhin orang-orang kita dan seluruh pengkhianatan pastinya nah kalau udah begitu kita taklukkan kalian Taklukan tuh berarti kita kalau koruptor dimiskinkan duitnya dihabisin. Kalau bukan koruptor nih negara-negara yang non Muslim ya persenjataan mereka diperetelin habis. Gitu Yahudi bani bani apa itu? Bani Quraysh. Eh bukan Quraysh yang Khaybar itu nggak dibunuh mereka. Kenapa? Karena mereka ada gunanya. Mereka itu kan petani kurma. Kebun mereka banyak, skill mereka banyak setelah mereka ditaklukkan mereka nggak dibunuh suruh kerja <laughs> suruh kerja yang punya kebun kurma kita nabi dan para sahabat pegawainya orang Yahudi lu kerja loh gitu setor ke sini upeti gitu istilahnya kayak gitu jadi ya Yahudi kan nggak ada cerita dia masuk Islam kan nggak ada cerita orang Yahudi masuk Islam karena dia agama mereka adalah hidup dan mati mereka itu agama mereka emang udah merasa seperti itu Kalaupun ada satu dua petualang lah di antara mereka masuk Islam ada kayak Kaab al-Ahbar gitu ada satu dua orang Yahudi masuk Islam. Tapi kebanyakan Yahudi itu setia sama agamanya sampai mati walaupun mereka harus mati mereka tetap pertahankan agamanya kuat Yahudi Yahudi itu. Nah oleh karena itu mereka tetap tidak mau masuk Islam walaupun sudah dikalahkan dalam perang dan oleh Nabi tidak dibunuh gitu tidak dibunuh tapi dimanfaatkan hartanya untuk kerja dan itu masukkan tuh devisa buat uh, kaum Muslimin sama penaklukan kota Mekah juga gitu ditaklukkan dipretelin habis kekuatannya tapi nggak dibunuh ya alhamdulillahnya kemudian orang Mekah tuh akhirnya <laughs> pada masuk Islam gitu akhirnya pada masuk Islam setelah mereka semua pada masuk Islam ya ya udah nggak apa-apa gitu nah berhala berhala dihancurin juga nggak apa-apa siapa lagi yang mau nyembah berhala di Mekah kan orang semua pada masuk Islam juga kan gitu nah kalau nggak boleh menghancurkan berhala atau rumah ibadah orang kafir di suatu negeri ketika kita menang di sana itu kan karena penduduknya tidak harus masuk Islam mereka masih boleh dengan agama mereka ya kan mereka namanya agama mereka masih dibolehkan mereka butuh rumah ibadah dong mereka butuh Tuhan Tuhan mereka lah gitu makanya dijamin dijamin hidupnya orang kafir dan dijamin pula fasilitas peribadatan mereka nah kalau Mekah karena semua penduduk Mekahnya masuk Islam terus lo mau ngapain melestarikan patung buat apa <laughs> ancurin aja sekalian patungnya Lagian ini patung juga resek banget nih apa jelek banget hasil seninya gitu loh. Beda kan sama karya-karya seni dari Yunani dan sebagainya. Patungnya orang Arab tuh pletot-pletot gitu. Gak, jelas gitu gambarnya. Lagian penggambarannya jelek gitu. Nabi Ibrahim juga gambarin lagi main judi gitu. Lagi ngeramal nasib sama anaknya. Ah kagak bener Nah itu semua akhirnya semuanya masuk Islam. Dan apa patungnya dihilangkan. Dan orangnya nggak ada yang dibunuh gitu ya perang tidak harus membunuh sih. Perang untuk menaklukkan saja. Menaklukkan artinya mengambil alih resources mereka, kekuatan ekonomi atau kekuatan senjata dan sebagainya, gitu kira-kira. Baik, Ustaz. Terima kasih ya. Ustaz jawabannya. Ya, sama-sama. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya cukup jelas tadi ternyata kejadian perang zaman Nabi itu bukan apa ya? Maksudnya Islam disebarkan dengan pedang begitu saja ya ya kalau mau dipelintir dan digoreng sih bisa aja ya zaman sekarang kan kita tahu apa apapun bisa dipelintir dan digoreng. Nah ya, orang melintir sirah nabawiyah itu dari zaman dulu, para orientalis barat yang uh, memang pada dasarnya masih sakit hati dengan umat Islam itu ya mereka sering banget tuh main pelintir-pelintir begitu biasalah gitu ya ya namanya juga orang nggak terlalu suka gitu kan nah kalau kita sebagai pemeluk Islam ya kita pelintirannya kita balikin nggak nggak kayak gitu lu kagak tahu ceritanya main ngomong aja lu Tantang profesor gitu kan hmm. ngerti nggak lu ceritanya bagaimana kan nggak tahu juga anda kan tidak punya literatur selengkap kami anda kan cuma baca baca sekilas bahasa Arab juga masih pletot pletot juga lah nggak nggak bisa lah anda tentang tang profesor terus menilai nilai seenaknya gitu ini kita nih kita berada pada posisi yang tepat kita lah pewaris Pewaris resmi dari semua sejarah kita dan kita tahu versinya nggak kayak gitu, versinya kayak gini. Perang ada, pedang ada, tapi bahwa Islam disebarkan dengan pedang artinya kalau nggak masuk Islam gua sembeleh, ah itu loh aja yang pada bikin cerita nggak kayak gitu sebenarnya. Hmm, gitu betul sekali. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini para jamaah. Berarti nanti minggu depan semoga kita bisa ketemu lagi membahas kelanjutan Fathu Mekah yaitu Perang Hunain begitu ya, Insya Allah Perang Hunain. Kita berikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada guru kita Ustadz Ahmad Sarwat atas materi yang disampaikan. Semoga beliau dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan jemaah terima kasih sudah hadir membersamai kita bagi hari ini. Kita cukupkan sama-sama dengan doa yang akan Ustadz Sarwat pimpin. Saya share screen dulu doanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdai wa fi ni'mah wa yukafi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru Kama yang jalali wajihika wa la azimi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا أنفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ala wa ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan para jemaah dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menambah wawasan keagamaan, Rumah Fikih Indonesia menyediakan buku-buku berkualitas untuk jamaah sekalian. Selengkapnya mengenai buku-buku tersebut, kunjungi rumahfiki.com. buku. Benar bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kepada kita dua hal: kalau kita berpegang teguh, kita tidak akan tersesat, yaitu kita buah Al-Quran wa sunnatu dan hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kita tidak merujuk langsung kepada kitab Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah kenapa kita malah merujuk kepada madhab bukankah madhab itu juga hasil dari pemikiran manusia kita akan menemukan jawabannya dari buku yang saya pegang bukunya adalah Fikih empat madhab ditulis oleh Ustadz Ahmad Sarwat yang mana buku ini cukup tebal dan hard cover 400 halaman di sini dibahas mengenai madhab fikih itu apa kemudian hukum bermadhab bagaimana paham anti madhab itu seperti apa dan bolehkah kita pindah-pindah antar madhab termasuk juga nanti kita akan belajar dalam buku ini sejarah dari munculnya madhab itu sendiri Apakah sebuah kemunduran karena umat Islam malah berpecah belah menjadi empat madhab Atau malah sebuah kemajuan ya. Termasuk dalam buku ini juga akan dibahas tentang Kenapa kok tinggal empat, bukankah madhab itu ada banyak Dan dalam buku ini lebih detailnya juga dibahas tentang madhab Hanafi Bagaimana kitabnya apa, madhab Maliki juga sama Madhab Syafi'i dan juga madhab Hanbali. Info selengkapnya bisa diakses melalui website kami di rumahfiki.com/buku. Pemesanan via WhatsApp melalui Ustadz Lukman Safri, LC dengan nomor 085341771661. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fiki Indonesia melalui. Bank Syariah Indonesia dengan rekening 33 5315 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36 Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fiki Indonesia atas nama Aini Aryani. atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi